Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Pengen nanya nih, teknis soal tinju. Bener gak sih kalau kita ikut kelas bulu, begitu kita cukuran, kita gak bisa ikut lagi? Versi hemat, wow, makin casual gayanya sekarang. Wah, ya. Wah, Epe udah nggak pakai penutup kepala ya? Iya. Tapi dia pakai penutup muka. Biar ngebedain aja. Harus ada yang ditutup. Yang premier sama ditutup. Yang Xiaomi. Xiaomi kan jadi drama My Own. Emang dulu emaknya apa? Dulu dia jualan putau. Tapi sekarang udah enggak. Udah insaf. Orang nggak apa-apa zaman dulunya bobrok, ya, dulunya kan sekarang ya udah bagus. Dulu masih bingung. Iya. Tersesat. Tapi akhirnya kan sekarang udah. Sekarang hebat. Lebih baik mantan penjahat daripada mantan. Jangan balik ke sana lagi, Selmi. Patamanya, emang iya, Selmi? Katanya gitu. Padahal mah enggak. Ya Allah, asal aja nyebutnya. Serem banget. Wah, bintang tamu kita kali ini. Ya. Kenapa Desta pakai coba balik? Ah, tuh, lihat. Ada sarungnya. Saya memakai kaos ini adalah sebuah brand yang mendedikasikan atau ini... Lo ngomong apa sih, Kak? Dia kolaborasi. Elias Kadam ya? Elias Pikal. Hawkeye ini, jadi dia bikin... Nggak ngomong-ngomong sih temanya tinju-tinju. Iya, jadi dia bikin ini buat membantu penjualannya dibantu kepada Elias Pikal. Yang sekarang kondisinya agak-agak begitu. Iya, bagus. Nah, kita konsepnya apa ya, Cek? Kita orang-orang yang biasa nonton tinju dan support tinju banget. Iya, kita round girl. Karena tamu kita kali ini seorang petinju juga juara dunia kelas bulu. Dan juga adalah merupakan vokalis Jamrud ya ini dia. Nah, itu Chris Jamrud, itu Chris Jamrud beda. Langsung saja ini dia, Bung Chris Jamrud. Dunia. Dari ada itu aku yang inin juga ngiringin. Serius? Si Sir Dendy. Ah, Sir Dendy. Sir Dendy kan bikin lagu Chris John. Chris John, Chris John, juara dunia dari Indonesia. Iya. Mas Chris John, apa kabar? Oh, baik, terima kasih. Ya, makin sehat ya? Segar. Itu kalau mau bilang makin gemuk gak apa-apa sih. Gak berani. Udah biasa. Gak berani. Dari tosnya aja udah kenceng banget. Gak. Bung Chris kalau gini kayak apa juragan handphone gitu makanya. Udah kayak petinju lagi ya, tapi ya gak apa-apa kan. Bernama panjang Johannes Christian John atau kita kenal Chris John, seorang petinju kelas dunia yang awalnya malah dipaksa oleh bapak menjadi petinju. Sebenarnya gak mau. Ya mau gak mau ya. Mau gak mau. Jadi usia 5 tahun kan saya sudah mulai diarahkan sebetulnya. Diarahkan ya atau dipaksa gitu sih memang. Jadi kayaknya sih sebetulnya ini ambisi orang tua. Papa ya. Kan papa saya baru meninggal 5 bulan lalu. Terus berduka cita. Masih ya. Iya. Dia hobi banget tinju. Dia juga bertinju. Atlet. Iya atlet juga. Tahun 70-an lah waktu itu. Oke. Okay. Tapi dia orang tuanya gak mendukung. Makanya dia diem-diem latihan-latihan tapi udah... Usia sudah 30 baru mulai latihan mulai bertanding dan nggak bagus. Memang ayahnya Muhammad Ali, bener ya? Bukan. Itu mah yang misalnya. Jadi dilimpahkanlah ke anaknya. Betul, dia kayaknya punya ambisi. Wah, pokoknya kalau ada anak saya ini saya karena kemauannya dia nggak tercapai ya, makanya saya anak saya. Tapi keluarga berapa bersaudara? Bung Chris. Saya 4. Nah itu semuanya diarahkan ke tinju nggak sama bokap? Kakak saya perempuan, sempat dilatih tinju. Oke. Ya, akhirnya saya keluar sama adik saya cowok. Nah, udah deh. Ya udah, kamu enggak usah. Yang dua ini yang itu. Jadi adik juga bertinju. Awalnya petinju adik saya. Jadi waktu itu
dia sempat juara nasional, tapi setelah itu dia ada cedera bahu di squat ya. Jadi lepas dari persendian dan setelah itu dia nggak bisa maksimal. Beda berapa tahun sama Adik? 2 tahun. Pernah sparring nggak sama Adik? Sparring terus. Menang siapa Bung Kris waktu itu? Ya kita kontrol ya. Iyalah, bro. Tapi kan adiknya juga maksudnya sama tumbuhnya kan bareng-bareng gitu. Iya, iya. Ya, ya dia itulah ya, awas ya jangan kenceng-kenceng ya. Sama kakak juga. Tapi maaf, awas ya. Anda kalau cuma senyum-senyum aja mendingan keluar deh. Ya kan lagi ngomong, masa aku mau tahu. Tahu aja terus. Bung Kris, yang namanya tinju walaupun itu olahraga, tapi itu butuh nyali. Untuk bertinju ya terutama ya, butuh keberanian. Sedangkan Bung Kris ini kita tahu waktu kecilnya penakut dan tidak suka dengan perkelahian. Iya, betul. Gimana ya, dipaksa tinju? Dipaksa tinju maksudnya dulu orang tua, justru bapaknya apa gak didukung. Justru sekarang ngedukung anaknya tapi anaknya gak gede. Iya, anaknya penakut, gak suka berantem. Betul, betul. Makanya betul, tapi gitu. Dengan gitu mungkin bisa di... dituin ke mungkin ke pemirsa penonton bahwa olahraga tinju ini bukan seolah-olah bahwa orang yang sangar yang pemberani bisa bagus di tinju itu bisa dilatih diarahkan gitu. Tapi setelah itu jadi pemberani enggak Bung Kris? Mental mungkin iya kali ya. Secara mental. Mental, secara mental oke. Di jalanan jadi kita... misalnya ketemu orang misalnya ngajak berantem gitu Bung Kris? Sering enggak kejadian kayak gitu? Enggak juga ya. Jadi kan mungkin apalagi yang udah tahu-tahu juga takut ya. Pernah kena serempetan motor gitu. Oh gitu. Wah, orangnya mengamuk kan? Kan waktu itu pakai helm kan. Iya. Bung Kris keluar pakai sarung tinju gitu ya. Gimana mau motor? Susah. Terus gimana pas dibuka helm dia gimana? Iya ya akhirnya oh Christian. Gila gak ngeri. Cuman aku penasaran mulai dari umur 5 tahun udah dilatih serius gitu. Akhirnya mulai mencintai. Ya momen pertama saya bertanding tinju. Itu tahun umur berapa? Umur sekitar 14 tahunan ya. Berarti butuh waktu yang lumayan lama ya? Lumayan ya karena kan memang waktu itu jarang event pertandingan. Jadi waktu itu pun ada event... Biasanya setiap 17 Agustus di banyak negara di daerah saya itu Jawa Tengah ada tinju pasar malam. Waduh. Oh, di situ. Iya. Ada tong setan juga. Ya. Biasanya di ada komedi putaran begini. Dan Bung Kris menang di pertandingan-pertandingan. Ya, pertandingan pertama itu saya menang. Ya. Bung Kris. Oh iya. Bung Kris mau warung makan. Warung makan pecel ya. Iya, benar. Tahu juga. Nah, Bung Kris ketemu Raul Lemosa di mana? Bukan di Kerjayanti. Ini yang bercanda, ini serius nih. Berarti umur 14 tahun pertama kali tanding di acara tadi itu. 17 Agustusan. Itu momen akhirnya kayak jatuh cinta sama ya, ini dia jadi jalan gue. Gitu. Jadi awal pertandingan itu, jadi akhirnya saya pikir, tinju seperti ini, bertanding seperti ini. Itu akhirnya saya memutuskan bahwa saat itu saya mungkin lebih mau menjalani atau mencintai olahraga tinju ini. Dan saat itu juga saya udah mulai bercita-cita dan bermimpi untuk jadi juara dunia. Petinju. Pada momen itu kalah atau menang? Pas waktu itu menang. Oh. Dia kapan kalahnya sih? Enggak, siapa tahu kan itu 14 tahun kalah akhirnya jadi amatir, motivasi betul, gitu. Betul, jadi amatir saya berapa kali kalah. Iya. Di amatir ya. Setelah itu baru pindah di profesional ya. Kita lihat fotonya Om Christian waktu... Jadi Bung apa Om? Apa? Tapi Baginda Kris. Seperti apa Bung Kris waktu masa-masa latihan dulu nih waktu kecil nih? Ini dia. Wih, ini kok udah tua sih? Itu bapaknya ya? Bapaknya. Itu almarhum bapak ya. Ini di kebun-kebunan gitu ya, di perkebunan? Iya, jadi di lapangan bola. Kayak danggal. Di Desa Gelang namanya. Iya, jadi di lapangan bola kan. Kayak danggal ya? Iya, kan banyak-banyak itu banyak sawah, persawahan. Itu yang belakang adik-adik tadi? Tiga. Ya saudara sih. Ada adik saya yang paling kecil juga. Coba next, ini waktu kejuaraan di mana nih Bung Kris? Kalau ini waktu saya SEA Games 97, jadi saat itu saya juga latihan wushu. Iya, wushu ya. Tapi wushu kan ada dua aliran, yang jurus dan pertarungan. Saya ikut yang pertarungan, karena pertarungan pukulannya boleh kita pakai, pukulan tinju gitu. Tapi dia boleh tambah tendangan, bantingan gitu. Juara juga? Justru wushu ya? Saat 97 saya juara. Tapi wushu itu untuk tinju ini nggak apa mempengaruhi nggak? Nah, mungkin lebih kekelincahan, karena kan wushu kan boleh tendang, boleh banting, kita harus lebih waspada kan. Enggak lupa ya kalau tinju jadinya untuk bawa main tendang lupa, itu ya karena saya basicnya tinju. Jadi saat tinju ya udah enggak masalah. Tapi kalau wushu kan saya boleh tendang, boleh pukul, jadi enggak masalah.
Selamat malam semua. Apa yang Anda saksikan? Subsist dengan apa yang terjadi di studio saat ini. Karena ini... Live! Pakai cukuran asik alat to diet lovers spesial dari Banner. Dapatkan di marketplace kesayanganmu sekarang. Buruan sebelum kehabisan. Aku udah pengen nanya deh, kalau petinju itu kan banyak... Ini penasaran deh dulu sama petinju. Kalau misalnya kan banyak ketonjok ya, banyak petinju. Pengaruhnya seperti apa sih, Om Kris? Sekarang ada pengaruhnya nggak di... Kan sekarang Om Kris sudah berhenti bertinju ya? Iya. Ada efeknya nggak? Nggak terlalu ya. Maksudnya kan memang saat banyak orang berpikir, wah ini kan benturan-benturan apa segala. Tapi kan kalau kita nggak terjadi seperti... gegar otak atau pendarahan otak sebenarnya nggak terlalu masalah gitu kan. Ada nggak sih sempat maksudnya di sebuah pertandingan cedera yang lumayan? Lebih seringnya memang sobek ya. Pelipis. Pelipis, ya. Pelipis kalau bengkak-bengkak udah biasa kan. Udah biasa. Buat kita sih nggak biasa ya. Buat petinju aja nggak biasa. Masih kekerjaan. Iya. Tapi deg-degannya ada banget pasti setiap mau pertandingan ya. Kenapa? Deg-degannya ada banget pasti kan. Oh iya itu yang adrenalinnya yang udah yang bolak-balik ke toilet gitu kan. Iya, itu biasa pasti lah. Toilet tuh kencing apa berak? Soalnya kalau berak 5.000 ya. Nah, di umur 15 tahun, Bung Kris ini ikut tinju amatir antar daerah dan menang dengan ada salah satu pukulan tanpa melihat. Itu apa tuh Bung Kris? Iya, jadi saya sempat mungkin apa ya, ngomong ke orang, ini pertama kali saya bertanding, saya punya jurus waktu itu, jadi memukul tanpa melihat lawan gitu. Nah, gimana tuh? Apa tuh? Nah, itu sebetulnya karena saya mungkin karena saya tegang ya, itu pertama kali saya bertanding, saya mukul aja gitu, mukul tanpa lihat lawan. Ya kebetulan lawan saya di depan. Coba dikit-dikit aja. Munggu dikit aja udah enggak kenal. Udah. Oh sama kayak kakaknya Vincent kalau berantem waktu SMP gini kan. Udah gini nih. Kayak helikopter. Iya. Minggir aja dikit enggak kenal. Orangnya enggak ketemu. Iya, itu pertama sih. Jadi kan memang saking tegangnya kan awal pertama. Bukan tanpa melihat itu. Tapi malah jadi jurus. Membuka tanpa melihat lawan gitu kan. Orang malah jadi takut, hati-hati gitu kan. Bisa, dia bantanya ada banyak. Gak bisa. Kalau minggir dikit aja udah itu. Dulu seneng gak nonton tinju? Gak terlalu. Saya sama Desta nih penggemar tinju dulu zamannya Elias Pikal. Ya. Lu pake sial pasti nonton. Kalah lawan Kaosai Galaxy. Kaosai Galaxy. Tapi dia menang sama Judo Chun ya waktu itu ya, sempat ya. Menang Judo Chun, perang apa itu yang... Itu pernah beberapa kali. Itu masih kecil sekali saya. Tapi itu salah satu idola saya juga. Kok saya udah gede? Makanya. Baru sadar. Tentang petinju legend. Saya gak berani lah. Rocky dulu ya filmnya. Tapi, Rocky. Film-film itu ya. Iya. Dulu Bung Kris ini katanya juga sempat apa sayuran apa jual. Oh iya. Buru dorong. Jadi kan dulu di desa saya itu setiap pedagang dia menjual hasil panennya sayuran segala dia harus ke kota dan melewati turunan dan tanjakan yang lumayan curam gitu. Yeah. Jadi saat saya kecil sih saya senang sama teman-teman yuk gitu ya jadi apa jadi buru ini. Dorong. Buru dorong itu sepeda. Ya udah ikut-ikut aja senang-senang dikasih 200 perak. Tapi ternyata ya itu mungkin salah satu kekuatan saya dari kecil. Latihan gitu. Latihan tanpa sadar itu ya. Latihan tanpa melihat. Dulu kalau beli katanya sering beli sisaan telur buat menjaga kondisi protein. Iya, jadi kan memang saat itu memang kondisi ekonomi keluarga enggak terlalu bagus juga. Tapi ayah saya memang menyadari bahwa seorang atlet membutuhkan satu asupan protein yang cukup gitu. Sedangkan untuk membeli ya daging sapi, ayam atau ikan itu kan mahal. Makanya berpikir apa nih yang bagus dengan harga yang murah. Makanya dia berpikir inisiatif bahwa ini toko roti mereka nggak pakai putih telur dan putih telur adalah salah satu sumber protein yang bagus tanpa lemak dan murah gitu kan. Kalau kita bisa tahu tempatnya yang itu. Oh iya di toko roti ya udah kita langganan tiap hari gitu. Cuma kan memang kalau rebus aja waduh makan udah sampai bosen-bosen gitu. Tapi mau nggak mau ya udah memang harus kita. Om Kris kan dulu memang awalnya waktu kecil hidupnya nggak ini ya. Sederhana lah gitu ya. Betul. Terus bokap almarhum pas Om Kris jadi juara
itu apa ya? Wah. Seperti ya. Apa tuh? Jadi buat saya sendiri mungkin almarhum papa saya dia bukan orang yang apa ya yang mau mau langsung ngomong gimana-gimana. Ya, ya, menunjukkan dia, rasa sayangnya beda. Dia, ya? Ya, dia pendiam, tapi saya yakin bahwa dia bangga, senang pasti. Bahwa pasti apa yang itu. Apa diajarkan, yang dia cita-citakan, saya cita-citakan, kita kerja bareng dari awal ya menghasilkan satu hasil yang luar biasa maksudnya cita-cita kita berdua tercapai itu. Itu bukan cuma itu satu Indonesia aja bangga gimana bokap dia yang latih dari awal dia ikut latihan juga yang sangat semangat yang pengen menjadikan anak dia yang menjadikan waduh ya udah antar gimana caranya supaya saya bisa jadi juara. Ternyata kalau kita memang ada satu impian ada keinginan yang kuat dan kita menjalani impian itu nggak menutup kemungkinan bahwa jalan itu ada. Ya, ya. Kita nggak tahu jalan itu dari mana, tapi ada jalan itu untuk bisa meraih apa yang kita impikan. Betul, bahwa kalau buat saya, semua kok serba kebetulan gitu. Ya, karena nggak gampang saya bisa dapat jalan untuk menjalani kejuaraan dunia. Sangat gampang sekali kalau kesempatan itu nggak ada, saya nggak akan bisa. Gitu. Kesempatannya nggak ada. Iya, makanya saya yakin bahwa ya apa keberuntungan adalah di mana persiapan bertemu kesempatan. Gitu. Kita juga ini yang harus kita ambil nih buat generasi muda semua sekarang. Betul. Ya. Mungkin siap bahar. Betul. Banyak yang bisa kita ambil iya, gitu. Iya, bahwa kita persiapan diri dengan baik. Iya. Kita doa, memohon jalan yang terbaik. Iya. Dan nantinya kita udah siap, jalan itu datang, itu keberuntungan. Ah, keren. Lawan pertama di kejuaraan dunia siapa untuk Om Chris? Berarti waktu itu saya, itu. Kayaknya Derek Gainer atau. Derek Gainer ya? Iya, Derek Gainer. Dari Amerika ya? Tia? Dari Amerika. Ya. Ya itu saya kejuaraan dunia, terus akhirnya saya ya jadi kejuaraan dunia waktu itu saya agak lupa. Itu kayaknya di Bali di tahun 2003, saya ingat waktu itu lawan ada petinju dari Panama, 52 kali. Rekornya terakhir berapa? 52 ya bertanding. Menang berapa? Jadi draw 3 kali, kalah sekali, ya selanjutnya menang. KO berapa kali? Separuh sekitar 2-2 atau 2-3. Ngeri banget nih selonjokannya, Chris John. Kalau Dragon tuh dari mana? Dari pompa katanya. Pompa Dragon. Dari mana? Terbukti tangguh ya. Kenapa jadi namanya julukinnya Dragon? The Dragon. Jadi sebetulnya awalnya ceritanya gini. Jadi kan Dragon, awal-awal Dragon. Saya belum punya julukan. Terus ada satu teman dari wartawan Fight News apa segala ini itu dong apa kasih julukan. Biasanya kan banyak yang kasih julukan ya. Apa, leher beton. Ya kan. Cor beton. saya enggak ada itu. Terus dikasih sama dia. Gimana nih kalau ini saya kasih masukan The Tin Man, Indonesia Tin Man. Tin Man. Ini kayak kurus. Ada ya si kurus karena waktu itu masih kurus. Masih kurus. Itu sekarang terus juga Tin Man kok, Om Chris. Iya. Jarinya ya. Ketawanya lucu ya. Terus akhirnya dia gimana ada saran yaudah, lagi? Saya pikir ya udah enggak apa-apalah. Mungkin Tin Man itu. Tin Man, Indonesian Tin Man. Jadi kalau masih Man. Kurus kan. Ya udah. Terus lama-lama setelah udah mulai juara-juara terus kok kayaknya kok Tin Man nih kurang enak didengar gitu. Iya kan enggak sangar gitu. Heeh, gitu. Dan kayaknya kalau buat logonya masa logonya kayak gini. Kurang kurus. Ya, kurang sangar kan. Makanya saya pikir, wah kayaknya Dragon oke. Belum ada yang pakai. Itu dari Chris sendiri. Dari saya sendiri, iya. Dan filosofi Chinese bahwa hewan naga, hewan betul. Itu kan, hewan mitologi yang menunjukkan keperkasaan gitu kan. Saya pikir udah pakai Dragon aja. Jadi sempat dari Tin ke Dragon. Tin Man Dragon, betul. Berarti kan pengen nanya nih, teknis soal tinju. Bener gak sih kalau kita ikut kelas bulu, begitu kita cukuran kita gak bisa ikut lagi? Teknis banget. Teknis abis. Aku tuh bukan untungnya yang ngerti. Untungnya gak detail lah bulu mana itu kan. Lu pikir Samson. Nah ini kan Om Chris juga pensiun dini lah. Yang pensiun di umur 34 tahun. 34 tuh dini gak sih? Dini gak sih? Untuk, enggak ya? Enggak lah usia. Petinju biasa berapa sih rata-rata? Iya, rata-rata berapa? Petinju biasa. Sebetulnya diperkirakan maksudnya di rata-rata 30 tahun itu sebetulnya sudah agak susah seorang atlet untuk bisa
mempertahan fisiknya dengan baik. Iya. Tapi cuman Om Chris tuh lagi di masa kejayaannya ketika pensiun itu. Enggak juga sih. Ya, jadi memang saya udah punya target sekitar 35 saya pikir udah cukup lah ya. Oh. Karena dengan usia itu saya sangat susah untuk mempertahankan berat badan. Metabolisme makin tua makin susah banget. Parah emang. Iya dan untuk fisik, stamina segala kayaknya kok berat untuk untuk bisa bersaing sama petinju muda yang levelnya juara gitu. Makanya 35 itu saya pikir ya, apalagi terakhir juga saya ngerasa aduh udah berat deh untuk lawan yang muda-muda yang levelnya juara, makanya udah deh cukup. Tapi keputusan itu keputusan itu berat nggak mas? Kenapa keputusan itu berat nggak untuk meninggalkan ya. Saya kira nggak juga ya, karena udah kan puas memang ya itu dari 5 tahun juga ya, sama udah tajir udah, banget udah ya. Amin. Om Chris, ini sebelum kita tutup ini kan Om Chris satu kali kalah. Waktu itu lawan siapa? Simpiwe nggak salah ya. Tapi udah kenapa? Wah itu kenapa? Ya menurut Om Chris kenapa tuh? Kenapa kira-kira? Salah ya, apa? Di pertandingan kita nggak akan tahu ya, maksudnya apa yang terjadi saat bertanding saat itu sepertinya saya kecolongan ya bagian. Apa yang hilang apa aja? Wah cuma kecolongan barang. Kalau itu lapor polisi. Tapi udah dibalas kak, udah dibalas belum? Enggak, kalau gitu udah. Sempat ketemu lagi nggak? Berpikir kenapa? Sempat ketemu lagi? Enggak. Belum terbalaskan. Pokoknya terakhir itu. Terus saya berpikir, aduh kayaknya udah lumayan berat juga lawan yang muda-muda, udah deh. Oh jadi itu terakhir? Terakhir itu. Waktu kali itu terakhir? Iya. KO enggak? Iya, TKO maksudnya. Oh gak bisa melanjutkan ya? Bangun, terus saya, waktu itu break, terus pelatih saya udah lihat kondisi saya. Saya nontonnya padahal. Kondisi saya udah gak fokus. Untungnya masih pelatih saya oke lah, dia bisa mengerti atletnya dan dia udah lihat gak fokus, dia gak terlalu maksakan bahwa kan ego pelatih juga beda-beda. Masih bisa nih, ayo gitu. Akhirnya malah fatal jadinya. Iya, dan dia udah lihat nih udah gak fokus. TKO akhirnya. Bisa bahaya ya. Saya dulu tanding TKW tapi. Terakhir, Mas Chris, terakhir. Boleh gak sekali? Gitu ya. Lu dipukul. Pengen ngerasain pukulan Chris John. Setidaknya gue mati karena dipukul Chris John. Ambulan gak ada belum depan? Ada ambulan gak? Ada ambulan gak depan? Enggak. Pakai hal ini dipukul. Itu kan pakai sarung bro. Ini pukulannya nih. Waduh. Tapi sebetulnya masih sering bertanding gak? Kenapa? Masih sering bertanding? Sparing-sparing kecil. Masih sparing-sparing gitu. Sparing udah enggak. Tapi latihan-latihan kecil lah ya di rumah. Kalau itu kan bulan saya ada sansak lumayan lah. Bisa mengobati kangen. Kangen banget gak sekarang? Hah? Nih, ayo deh, sekali aja. Mengobati kekangenan. Gini deh, berantem beneran aja deh. Oke, thank you Bu Chris John. Selamatan buat Bu Chris John. Atlet berprestasi. Terima kasih. Gue mah idola gue nih. Ih, beneran deh. Tanggal lahirnya kapan? Apa? Belum lama ya. Baru ulang tahun kemarin. Ya, ini terima kasih Mayon dan Sejuang. Sampai ketemu lagi di Trash Premier. Gas, gas, gas.